wajah hilang hanya dalam 3 malam. Gini cara menghilangkannya. Hampir semua orang ingin memiliki kulit yang cerah, bercahaya, bebas noda, dan sehat. Tapi akibat paparan sinar matahari dan faktor lain, seringkali kulit kita mengalami kerusakan dan kehilangan keremajaannya. Kebanyakan orang menyembunyikan ketidaksempurnaan ini dengan menggunakan make up. Tapi cara tersebut bukan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ini. Saat ini, banyak sekali beredar krim pemutih wajah dengan harga mahal. Tapi beberapa tidak mendapatkan hasil yang diinginkan setelah menggunakannya. Selain itu, krim ini juga mengandung banyak bahan kimia yang dapat menjadi racun untuk kulit. Anda sebaiknya perbaiki kerusakan atau noda pada kulit dengan menggunakan obat-obatan alami yang terbukti lebih efektif dan murah. Untuk itu, kali ini kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mempersiapkan beberapa resep yang akan menghilangkan bintik-bintik gelap dan noda dari wajah Anda. Obat ini benar-benar alami, sehingga Anda tak perlu khawatir akan efek samping yang merugikan. 1. Masker kentang dan perasan lemon. Bahan-bahan: 1 buah kentang, perasan dari setengah lemon. Cara membuat dan aturan pakai. Hancurkan kentang, lalu masukkan perasan lemon ke dalamnya dan aduk rata. Setelah selesai, oleskan pasta pada wajah dan pijat dengan gerakan melingkar. Kemudian diamkan selama 20 menit sebelum dibilas dengan air. Kentang dan lemon merupakan pemutih alami yang dapat dengan mudah memutihkan kulit Anda. 2. Masker kentang dan bawang bombay. Bahan-bahan: 1/2 siung bawang bombay, 1 kentang. Cara membuat dan aturan pakai. Caranya sangat mudah, cukup blender kedua bahan hingga halus. Lalu oleskan campuran tersebut pada wajah Anda, diamkan selama 15 menit. Terakhir, bilas dengan air dingin. 3. Masker kentang dan mentimun. Bahan-bahan: 1/2 buah mentimun, 1 buah kentang. Cara membuat dan aturan pakai. Blender kedua sayuran hingga halus dan tercampur rata. Selanjutnya, bersihkan wajah Anda terlebih dahulu sebelum menggunakan masker ini. Kemudian gosok dengan lembut dan gerakan melingkar. Diamkan selama 25 menit dan bilas dengan air dingin. 4. Masker kentang dan wortel. Bahan-bahan: 1/2 wortel, 1 kentang. Cara membuat dan aturan pakai. Seperti masker sebelumnya, Anda cukup blender kedua bahan hingga halus. Oleskan masker pada wajah Anda, kemudian gosok dengan lembut dan diamkan selama 20 menit sebelum mencucinya dengan air. Gunakan masker ini dan wajah Anda akan bersih dan bebas noda hanya dalam waktu singkat.